Sama dan Hulut membantu memanggang kue untuk penggalangan dana. Apa kalian semua mau membantu juga? Kami ingin sekali membantu, Bu, tapi... Kami sibuk dengan urusan. Iya, urusan. Iya, iya. Kami sangat sibuk dengan banyak urusan. Sungguh. Aku hanya menonton TV saja. Wah, urusan macam apa itu, Salim? Urusan... Ya, contohnya... Urusan rahasia yang sangat penting. Urusan rahasia yang sangat penting? Benarkah, Mansur? Kau tahu kalau kau tidak boleh menyimpan rahasia kepada ibu? Ya, mungkin kakek bisa bantu. Bagaimana kalau kue yang enak dapat 100 dirham? Apa bisa membuat urusan rahasia penting kalian jadi tidak begitu penting lagi? Oh, ya? Baiklah. Aku butuh 3 kue. Jadi, kalian bisa bagi kelompok. Hulut dan Sama, kalian buat kue kurma dan madu. Terki dan Salim, kalian bisa buat kue coklat. Lalu Mansur dan Obaid, kalian bisa buat kue bolu Victoria. Hore! Memanggang kue itu sangatlah ilmiah. Ini adalah proses perubahan wujud bahan-bahannya dengan mengadon melalui proses katalis dan penerapan energi panas. Bukan! Memanggang kue itu soal membuat sesuatu yang super lezat. Iya, Obaid. Tapi sisi ilmiah yang membuatnya terasa lezat. Tidak, tidak, Mansur. Lapisan gulalah yang membuat kue itu lezat. Kurasa kita punya semua bahan-bahannya. Itu benar. Tidak akan butuh waktu lama membuat kue ini. Kita akan menang dengan mudah. Ya ampun, aku bahkan tidak mengerti apa semua ini. Salim, berhenti makan semuanya. Kenapa? Kita butuh semua itu. Ada lebih dari cukup. Ini menarik. Dikatakan kue bolu butuh keseimbangan struktur yang sempurna dan dibangun dari tepung, telur, pelembut, dari minyak, dan juga ditambah dengan gula. Ada struktur di dalam kue, seperti dinding, justru itu jadi tidak enak. Kurasa ditambah sedikit lagi. Ya, kurasa kau benar. Apa kau lihat coklatnya? Kita butuh itu. Tentu saja kita butuh coklat. Namanya saja kue coklat. Jangan bilang kalau kau yang makan. Mungkin. Hebat. Gara-gara kau, sekarang aku harus ke toko untuk beli lagi. Dengan mencampurkan mentega dan gulanya, membuat buih-buih yang memberi pengaruh pada campurannya, kuenya punya tekstur yang lembut di mulut. Kalau begitu, teruskan. Aku suka tekstur yang lembut. Kue ini pasti akan menjadi juara. Tidak diragukan lagi. Protein telurnya melapisi tiap buihnya, melindungi agar tidak rusak saat dipanaskan nanti. Bagaimana telurnya tahu cara melindungi buihnya? Apa telur itu istimewa? Mereka telur pahlawan super? Memang mereka telur-telur pahlawan super. Kalau benar, apa mereka itu punya jubah kecil mereka? Hei, Salim, aku kembali. Aku sudah dapat coklatnya dan mana adonan kita? Di mangkuk? Bukan, bukan, maksudku sisanya.
Kau memakannya ya? Salim! Tadi aku lapar, dan aku hanya mau memastikan kalau kuenya enak. Kau tidak boleh makan adonan kue yang belum matang. Nanti kau bisa sakit. Kau tahu itu? Aku memang merasa agak mual. Bagus sekali. Jadi kau bisa menyingkir. Biar aku saja yang melakukannya. Lebih mudah tanpamu memakan semuanya. Kalau boleh bantu, menurutku kuenya sudah enak. Kalau kau yang membantuku, itu semuanya tidak berguna. Aku muak dengan urusan memanggang kue dan diatur-atur begini. Andai mereka semua pergi saja. Halo? Mansur? Obeid? Turki? Keluarlah! Ini tidak lucu, kalian di mana? Mansur? Obeid? Turki? Di mana mereka? Sama? Hulut? Tak ada seorang pun. Mereka semua hilang. Ada orang di sana? Ada orang di sana? Siapapun? Siapapun? Mana orang-orang? Kemana semua? Mereka hilang. Ya, setidaknya tenang dan damai. Tak ada yang mengatur-aturku. Jangan temukan aku di sini. Jangan temukan aku di sini. Sekali rasanya. Kau juga sepupuku. Syukurlah kalian semua tidak menghilang. Kukira aku tak akan bertemu kalian lagi. Apa yang sedang kau bicarakan? Kau sedang ada di ruang tamu, Salim, bukan di bulan. Rasanya seperti di bulan. Aku terbangun dan tidak ada siapapun. Di taman dan jalanan juga tidak. Lalu aku hanya duduk di taman sendirian dan muncul monster kue besar mengerikan. Kemudian dia mengejarku, berusaha memakanku dan melempariku dengan kue mangkuk. Sampai aku terjebak dan... Maksudmu monster kue yang seperti ini? Jadi, siapa yang menang? Siapa yang dapat dirhamnya? Turki, kau kenapa? Kau terlihat seperti monster kue!
Itu usaha yang bagus. Jika ingin menguasainya, kau harus lebih sering lagi latihan sepak bola. Jangan terlalu sering belajar dan menulis esai, sepupu. Berdiri dan tangkap. Hei, ayo kita berhenti sebentar. Kita istirahat dulu dan ambil minuman. Ide bagus. Hai semua, silahkan cicipi minuman baru yang gratis ini, Bingo Pop. Rasanya enak. Ngomong-ngomong, jika kalian ingin tahu, kami juga adakan kontes untuk mencari bintang iklan Bingo Pop. Bintang iklan Bingo Pop? Apa artinya? Yang dia maksud, pemenangnya akan mewakili Bingo Pop dalam iklan dan poster dengan wajah mereka. Aku mau ikut dan aku akan menang agar bisa terkenal. Aku akan jadi bintang iklan Bingo Pop yang baru. Atau aku. Kalau aku pilih kau jadi pemenangnya. Tapi orang Bingo Pop mungkin mencari orang yang lebih cocok seperti Turki itu. Selain mengirimkan foto, kita harus menuliskan sebuah esai tidak kurang dari 200 kata dan menuliskan alasannya. Kenapa kau menyukai minuman Bingo Pop? Apa? Aku tidak mau. Kau mungkin berotot, tapi aku ragu kau berbakat dalam menulis. Aku punya semua foto yang harus kukirimkan. Dan kini aku akan menulis esai yang akan membuatku menang kontesnya. Karena itulah aku mau ikut. Oh, sepupuku, selamat malam. Selamat tidur. Jadi, Turki, apa kau menulis untuk menangkan? Oh, kasihan sekali, Turki. Kau tidak punya peluang untuk menang. Turki, apa yang kau lakukan? Aku menunggu kabar soal kontes Bingo Pop. Karena mereka akan mengumumkan pemenangnya. Salim, kau juga ikut kontesnya ya? Ya, begitulah. Ya, dia ikut, tapi kita semua tahu hanya ada satu yang bisa dimenangkan. Siapa tahu kau bisa menang, Salim. Lihat saja. Aku dapat sesuatu. Kau yakin sudah kirimkan formulirku, Salim? Tentu saja. Hei, aku dapat pesan dari Bingo Pop. Ayo katakan apa pesannya. Pergilah keluar. Itulah isi pesannya. Hebat sekali. Turki, kau menang. Selamat ya. Benarkah? Benarkah aku menang? Kau percaya itu, sepupuku? Aku menang. Selamat, Turki. Esaimu yang hebat membuatmu menang Bingo Pop selama setahun. Kau juga akan jadi bintang iklan Bingo Pop. Itu esai yang sangat bagus. Kami suka sekali membacanya. Benarkah? Maksudku, terima kasih. Apa kau siap? Baiklah, ayo pergi. Sekarang, kami sudah siapkan kostumnya. Turki, ini untukmu. Dan teman-temanmu akan pakai kostum itu. Kau kelihatan luar biasa, Salim. Tenang saja, Salim. Kita semua terlihat konyol. Kita semua kecuali Turki. Bagus, kalian semua hebat. Kami akan memotret kalian.
Bagus sekali. Sekarang kami akan mulai syuting iklan TV-nya, oke? Semuanya siap? Dan action! Halo, namaku Turki. Dan Bingo Pop sangatlah enak. Lezat. Kat, sudah selesai. Bagus. Turki, apa kau senang dengan pekerjaan barumu ini? Iya, tapi kurasa terlalu banyak minum Bingo Pop. Perhatian. Turki, aku punya kejutan besar untukmu. Coba tebak, kau akan jadi tamu di siaran langsung TV malam ini. Ayo kita pergi sekarang. Silakan semuanya. Kalian boleh minum Bingo Pop sebanyak yang kalian mau. Terima kasih. Jujur, teman-teman, bekerja dalam kostum pir bisa membuat kita lebih haus. Tidak. Terima kasih. Aku sudah tidak sanggup minum lagi. Tapi, kami harus memotret dirimu, Turki. Kami bisa mengunggahnya di situs media sosial kami. Bagus sekali. Siap untuk kejutan lainnya? Lihat! Lihat! Aku ada di mana-mana. Dan kau jangan sedih ya, Salim. Aktor terbaik yang menang. Aku. Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini, kita akan menyambut bintang iklan terbaru Bingo Pop yang akan kalian segera lihat di mana-mana. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Bagaimana perasaanmu setelah menjadi anak paling terkenal di negara ini, Turki? Maaf, jujur saja rasanya menakjubkan. Kau menang karena esai penjelasan bagus yang sudah kau tulis untuk kontes ini. Dan bagian favoritku saat kau tulis, kukutip rasa buah-buahan yang indah, menyegarkan, fantastis, dan juga menarik. Benar-benar menggelitik lidahku. Lalu kau akhiri dengan slogan akhir yang bagus. Bisa sebutkan slogannya pada kami? Aku rasa itu jus yang enak. Dan saat aku meminumnya, itu membuatku merasa ingin terbang. Tidak, bukan itu yang tertulis. Mungkin tepatnya Bingo Pop membuatku melompat bebas seperti kanguru. Tidak, bukan itu juga slogannya. Ya, aku mengingatnya. Bingo Pop membuatku memegang kepala sambil merasa malu. Bukan, yang kau tulis adalah Bingo Pop. Kesegaran buah-buahan yang menyegarkan. Kenapa kau tidak ingat? Jujur saja, bukan aku yang menulis esai ini, tapi sepupuku, Salim. Apa artinya kau curang? Tidak, tapi aku dapat bantuan dari sepupu yang terbaik di dunia. Ini membuat kita bahagia. Baiklah, bisa kau minum jusnya dan sebutkan sloganmu? Maksudku, slogan sepupumu? Bingo Pop, ini menjijikan. Aku tidak sanggup minum lagi. Di mana kamar mandinya? Untung saja, aku tidak memenangkan kontes ini. Turki, sekarang kau dilihat lebih dari 15 juta kali di sosial media. Jujur saja, Salim, yang sudah kau lakukan itu sangat baik. Iya, aku sadar kalau Turki lebih ingin menang daripada aku. Dan aku sadar esaiku lebih bagus dari esainya, jadi... Jadi begitulah caramu membuatku terlihat konyol dalam siaran langsung. Terima kasih, Salim. Kau sangat baik. Maaf, aku bersikap sangat sombong padamu. Halo, Turki. Meskipun kau bukan lagi bintang iklan Bingo Pop, menurut kontrak kami, diharuskan memberi hadiah lain kepadamu. Apa hadiahnya?
ini. Bingo Pop selama setahun. Huh? Semoga kau suka. Mansur, tolong simpan alat pancingnya. Siap, Kapten. Tarki, Salim, gulung talinya. Siap, Kapten. Di mana Obaid? Cuma kita yang bekerja. Tunggu. Hah? Oh, coba lihat ini. Ini penawaran bagus. Kita beli sekarung kacang gratis satu. Obaid, kita semua akan pergi memancing. Memangnya untuk apa semua kacang ini? Oh, kau tidak tahu. Mungkin akan berguna. Tidak apa-apa, Obaid. Ayo, anak-anak, bawa tas-tas itu. Sisi kanan, 3 derajat. Tempat memancing terbaik terletak di sana, di Laut Opal. Laut Opal? Aku belum pernah mendengarnya. Laut Opal dipenuhi dengan misteri. Konon ada pulau terbengkalai penuh monster raksasa. Pulau itu banyak sekali makhluk raksasa. Tapi yang ku tahu cerita itu cuma dongeng, kan? Iya, tempat itu tidak ada, kan? Tidak ada? Kenapa kau merasa begitu yakin, Salim? Apa Paman sudah pernah ke sana? Paman lebih suka menghindari monster raksasa itu, Obaid. Salim, dia benar. Itu hanya dongeng seorang pelaut tua. Tapi Laut Opal dipenuhi ikan raksasa. Sangat cocok untuk memancing. Ayo, kita tangkap ikan itu. Hore, ayo tangkap ikannya. Waspadalah, ikan. Kami datang. Awan hujan. Aneh sekali. Tiba-tiba cuacanya dingin. Hei, siapa yang mematikan lampunya? Simpan alat pancingnya, anak-anak, sampai kabutnya hilang. Lalu kita lanjutkan. Aku akan mencoba apakah kita bisa melewati kabut ini. Kakek, ada masalah apa? Tidak yakin. Coba lihat kompas. Ini aneh. Gawat. Sepertinya radionya juga mati. Ya, itu dia. Sekarang sedang ada badai listrik. Itu bisa terjadi dalam kabut. Itu awan yang melayang rendah. Dan petirnya mematikan semua alat elektronik kita. Itu benar. Tenang saja, anak-anak. Kita akan segera melewatinya. Badainya tidak akan lama. Syukurlah kita sampai di pantai ini. Situasinya bisa saja lebih buruk. Itu benar. Lebih baik daripada bebatuan. Ayo, kita periksa kerusakannya. Kemudinya bengkok. Kita harus perbaiki. Bisakah kita perbaiki? Tentu. Kakek punya alat, tapi butuh waktu. Hei, bagaimana kalau kita menangkap ikan untuk makan siang? Untuk sementara, kakek akan perbaiki ini. Ide yang bagus. Mansur, bantu kakek dengan peralatannya. Baiklah, kita lihat. Aku lapar. Semoga kita menangkap sesuatu. Dapat! Aku butuh bantuan. Ikannya besar sekali. Wah, besar sekali. Aku belum pernah lihat ikan sebesar itu. Aku tidak bisa menahannya.
Seperti dongeng kakekmu. Apa? Pulau makhluk raksasa. Kita di pulau itu. Tapi itu hanya dongeng seorang pelaut tua. Benar kan? Obaid benar. Kita harus segera sembunyi. Kakek! Kakek! Awas! Ayo! Pergilah! Serangan langsung! Cepat! Sekali lagi! Dorong! Sekarang kita aman. Mungkin tidak. Apa yang dimakan hewan-hewan di tempat ini? Aku tidak peduli. Selama bukan kita, aku tidak peduli. Kita harus turun sekarang. Tampaknya serangga itu hanya makanan pembuka ya. Tampaknya kita makanan utamanya. Sudah kuduga. Tunggu dulu. Sepertinya dia ramah. Mansur, kita harus apa? Ayo, ini aman. Lihat saja. Menjauhlah dariku. Kakek! Mansur! Aku rasa yang besar itu adalah ayahnya si kecil. Kita harus menghentikannya atau kapal ini akan hancur. Aku punya kacang. Kudengar monyet suka kacang, kan? Turun! Turun sekarang. Tolong pulang. Kurasa itu berhasil, Mansur. Pegangan anak-anak. Awas! Apa semua penghuni pulau ini ingin menyantap kita ya? Kita harus menolong Junior. Cepat, ambilkan alat pancing. Mansur, tidak ada waktu untuk memancing. Baiklah kalau begitu. Tunggu dulu. Sekarang! Heh, kita mungkin tidak menangkap ikan, tapi kita menangkap burung raksasa. Bisakah kita pulang sekarang sebelum kepiting raksasa menyerang kita? Ayo kita pulang. Kita tidak bisa pergi dari sini karena kemudinya rusak. Dan lebih buruknya, palunya hilang di atas gunung. Kita coba ini, kakek. Ini tidak cukup kuat. Sekarang apa? Hore! Kita pulang, anak-anak. Waktunya pulang. Tunggu sebentar. Obaid,
Tolong ambil kacangnya. Sampai jumpa. Kakek, lihat. Itu kabutnya. Kita harus segera kembali ke kabutnya untuk pulang. Benar. Ambillah alat pancing kalian. Kita kembali ke tempat di mana ikan yang bisa kita makan. Jangan lupa, itu yang penting. Agen khusus Badar, kita mendekati lokasinya. Tempat rahasia aja, Double X Sunco. Semoga kau beruntung. Terima kasih, tapi aku tidak butuh keberuntungan. Jangan bergerak, Sunkul. Kau rupanya. Kau sekarang ditahan. Aku menemukanmu dan satelit mata-matamu. Kau akan dipenjara. Tidak, kurasa tidak, Agen Badar. Hai, bagaimana kabarmu, Mansur? Selesai. 5 penemuan baru, tapi apa semuanya berfungsi? Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Kita akan menguji yang ini dulu. Huh? Mundur! Oh, luar biasa. Apa itu? Itu namanya Bouncer 1000. Apa fungsinya? Akan aku tunjukkan. Wow, keren! Apa boleh aku mencobanya? Tentu. Apa itu mudah dikendalikan? Iya, kau bisa mengarahkannya kau ingin pergi kemana. Semua orang bisa melakukannya. Semua kecuali Obaid. Aku kehilangan kendali. Oh, tidak. Kita harus menangkapnya. Kami akan masuk dan mengeluarkanmu. Bagaimana masuknya? Dengan ini. Apa itu? Ini tali di dalam stopless. Ini pasti berguna. Ayo mundur. Bagus sekali, Mansur. Tidak apa-apa, Obaid. Aku senang.
senang sekali aku bisa keluar dari bola itu karena sangat sulit untuk dikendalikan. Tempat apa ini? Ayo, kita periksa. Halo. Ayo. Tunggu aku. Apa ada orang? Apa itu? Entahlah. Oh, tempat ini membuatku takut. Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Itu harus dikhawatirkan. Ayo sembunyi, cepat-cepat. Terima kasih banyak. Kau siapa? Agen rahasia. Tempat apa ini? Ini adalah markas orang jenius yang jahat. Dan kenapa kau diikat dalam kotak ini? Robot bermata merah mengurungku di sini. Jadi kau ingin kami lepaskan? Ya, tolong lepaskan. Apa yang harus kami lakukan? Akan kubawa kalian ke tempat aman. Tapi aku harus menangkap Double X Sunkul dan menghancurkan satelit mata-matanya. Ini bagus. Kita seperti dalam misi sungguhan dengan mata-mata sungguhan juga. Berhenti, ayam penyusup. Padahal tadi aku baru saja membawa gawai untuk bisa menghadapi logam besar ini. Tapi semuanya menghilang. Aku membawa beberapa temuanku yang bisa membantu kita. Sebaiknya bergegas. Apa itu? Sepatu bertenaga roket. Aku tidak yakin itu bisa membantu kita. Perhatikan saja. Aku terkesan. Sekarang, ayo kejar Double X Sunkul dan satelit mata-matanya. Menjauhlah dari satelit mata-matanya. Kau terlambat. Mansur, apa kau punya gawai yang lain? Tidak! Bagus. Kini kita harus menghancurkannya. Aku tahu harus apa. Obeid, tangkap ini. Maafkan aku. Bagus, Obeid. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu untuk menjatuhkannya. Kau menghancurkan satelit mata-mataku. Tapi kau tidak akan bisa menangkapku. Ayo, kita tangkap dia. Hebat. Alat apa ini? Itu penemuanku yang lain. Kau bisa duduk di sana dan mengendarainya. Sunkul, berhenti! Dia melarikan diri! Coba yang ini. Apa itu? Lendir super. Ini meregang saat menabrak nanti. Bagus! Semuanya, ambil ini! Lempar! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Simpan saja napasmu. Tidak ada yang akan menolongmu. Benarkah itu? Banyak sekali. Kau punya gawai yang lain? Aku punya ini. Bagus. Apa fungsinya? Tidak ada. Itu kan cuma bebek karet. Oh.
Oh, aku tidak tahu bagaimana kita bisa lolos dari ini. Kita punya senjata rahasia. Apa senjatanya? Bukan apa, tapi siapa. Kalau begitu siapa? Kau. Aku? Obaid, ayo cepat cari bantuan sana. Itu pasukan robotku, jangan! Hanya Obaid yang bisa membuat kerusakan separah ini. Satelit mata-mata dan pasukan robotnya sudah dihancurkan semua. Dan kita menangkap Double X Sunkul. Hore! Aku beruntung sekali kau ada di sini. Kukira keberuntungan tidak membuatku berhasil sebagai seorang agen. Aku belajar sesuatu hari ini. Tidak akan berhasil tanpamu dan teman-temanmu. Dan juga gawaimu. Dan kita semua tidak akan berhasil tanpa Obaid, sopir terpayah yang sangat hebat. Sama dan Hulut membantu memanggang kue untuk penggalangan dana. Apa kalian semua mau membantu juga? Kami ingin sekali membantu, Bu, tapi... Kami sibuk dengan urusan. Iya, urusan. Iya, iya. Kami sangat sibuk dengan banyak urusan. Sungguh? Aku hanya menonton TV saja. Wah, urusan macam apa itu, Salim? Urusan... Ya, contohnya... Urusan rahasia yang sangat penting. Urusan rahasia yang sangat penting? Benarkah, Mansur? Kau tahu kalau kau tidak boleh menyimpan rahasia kepada ibu? Ya, mungkin kakek bisa bantu. Bagaimana kalau kue yang enak dapat 100 dirham? Apa bisa membuat urusan rahasia penting kalian jadi tidak begitu penting lagi? Oh, ya? Baiklah. Aku butuh 3 kue. Jadi, kalian bisa bagi kelompok. Hulut dan Sama, kalian buat kue kurma dan madu. Terki dan Salim, kalian bisa buat kue coklat. Lalu Mansur dan Obaid, kalian bisa buat kue bolu Victoria. Hore! Memanggang kue itu sangatlah ilmiah. Ini adalah proses perubahan wujud bahan-bahannya dengan mengadon melalui proses katalis dan penerapan energi panas. Bukan! Memanggang kue itu soal membuat sesuatu yang super lezat. Iya, Obaid. Tapi sisi ilmiah yang membuatnya terasa lezat. Tidak, tidak, Mansur. Lapisan gulalah yang membuat kue itu lezat. Kurasa kita punya semua bahan-bahannya. Itu benar. Tidak akan butuh waktu lama membuat kue ini. Kita akan menang dengan mudah. Ya ampun, aku bahkan tidak mengerti apa semua ini. Salim, berhenti makan semuanya. Kenapa? Kita butuh semua itu. Ada lebih dari cukup. Ini menarik. Dikatakan kue bolu butuh keseimbangan struktur yang sempurna dan dibangun dari tepung, telur, pelembut, dari minyak, dan juga ditambah dengan gula. Ada struktur di dalam kue, seperti dinding, justru itu jadi tidak enak. Kurasa ditambah sedikit lagi.
Ya, kurasa kau benar. Apa kau lihat coklatnya? Kita butuh itu. Tentu saja kita butuh coklat. Namanya saja kue coklat. Jangan bilang kalau kau yang makan. Mungkin. Hebat. Gara-gara kau, sekarang aku harus ke toko untuk beli lagi. Dengan mencampurkan mentega dan gulanya, membuat buih-buih yang memberi pengaruh pada campurannya, kuenya punya tekstur yang lembut di mulut. Kalau begitu teruskan. Aku suka tekstur yang lembut. Kue ini pasti akan menjadi juara. Tidak diragukan lagi. Protein telurnya melapisi tiap buihnya, melindungi agar tidak rusak saat dipanaskan nanti. Bagaimana telurnya tahu cara melindungi buihnya? Apa telur itu istimewa? Mereka telur pahlawan super? Memang mereka telur-telur pahlawan super. Kalau benar, apa mereka itu punya jubah kecil mereka? Hei Salim, aku kembali. Aku sudah dapat coklatnya dan mana adonan kita? Di mangkuk? Bukan, bukan. Maksudku sisanya. Kau memakannya ya? Salim! Tadi aku lapar dan aku hanya mau memastikan kalau kuenya enak. Kau tidak boleh makan adonan kue yang belum matang. Nanti kau bisa sakit. Kau tahu itu? Aku memang merasa agak mual. Bagus sekali. Jadi kau bisa menyingkir. Biar aku saja yang melakukannya. Lebih mudah tanpamu memakan semuanya. Kalau boleh bantu, menurutku kuenya sudah enak. Kalau kau yang membantuku, itu semuanya tidak berguna. Aku muak dengan urusan memanggang kue dan diatur-atur begini. Andai mereka semua pergi saja. Halo? Mansur? Obeid? Turki? Keluarlah! Ini tidak lucu, kalian di mana? Mansur? Obeid? Turki? Di mana mereka? Sama? Hulut? Tak ada seorang pun. Mereka semua hilang. Ada orang di sana? Ada orang di sana? Siapapun? Siapapun? Mana orang-orang? Kemana semua? Mereka hilang. Ya, setidaknya tenang dan damai. Tak ada yang mengatur-aturku. Ah!
temukan aku di sini. Jangan temukan aku di sini. Oh tidak, tolong aku, siapapun tolong. Kalian semua di sini, senang sekali rasanya. Kau juga sepupuku. Syukurlah kalian semua tidak menghilang. Kukira aku tak akan bertemu kalian lagi. Apa yang sedang kau bicarakan? Kau sedang ada di ruang tamu, Salim, bukan di bulan. Rasanya seperti di bulan. Aku terbangun dan tidak ada siapapun. Di taman dan jalanan juga tidak. Lalu aku hanya duduk di taman sendirian dan muncul monster kue besar mengerikan. Kemudian dia mengejarku, berusaha memakanku dan melempariku dengan kue mangkuk. Sampai aku terjebak dan... Maksudmu monster kue yang seperti ini? Jadi, siapa yang menang? Siapa yang dapat dirhamnya? Turki, kau kenapa? Kau terlihat seperti monster kue! Itu usaha yang bagus. Jika ingin menguasainya, kau harus lebih sering lagi latihan sepak bola. Jangan terlalu sering belajar dan menulis esai, sepupu. Berdiri dan tangkap. Hei, ayo kita berhenti sebentar. Kita istirahat dulu dan ambil minuman. Ide bagus. Hai semua, silakan cicipi minuman baru yang gratis ini, Bingo Pop. Rasanya enak. Ngomong-ngomong, jika kalian ingin tahu, kami juga adakan kontes untuk mencari bintang iklan Bingo Pop. Bintang iklan Bingo Pop? Apa artinya? Yang dia maksud, pemenangnya akan mewakili Bingo Pop dalam iklan dan poster dengan wajah mereka. Aku mau ikut dan aku akan menang agar bisa terkenal. Aku akan jadi bintang iklan Bingo Pop yang baru. Atau aku. Kalau aku pilih kau jadi pemenangnya. Tapi orang Bingo Pop mungkin mencari orang yang lebih cocok seperti Turki itu. Selain mengirimkan foto, kita harus menuliskan sebuah esai tidak kurang dari 200 kata dan menuliskan alasannya. Kenapa kau menyukai minuman Bingo Pop? Apa? Aku tidak mau. Kau mungkin berotot, tapi aku ragu kau berbakat dalam menulis. Aku punya semua foto yang harus kukirimkan. Dan kini aku akan menulis esai yang akan membuatku menang kontesnya. Karena itulah aku mau ikut. Oh, sepupuku, selamat malam. Selamat tidur.
Jadi, Turki, apa kau menulis untuk menangkan... Oh, kasihan sekali, Turki. Kau tidak punya peluang untuk menang. Turki, apa yang kau lakukan? Aku menunggu kabar soal kontes Bingo Pop. Karena mereka akan mengumumkan pemenangnya. Salim, kau juga ikut kontesnya ya? Ya, begitulah. Ya, dia ikut, tapi kita semua tahu hanya ada satu yang bisa dimenangkan. Siapa tahu kau bisa menang, Salim. Lihat saja. Aku dapat sesuatu. Kau yakin sudah kirimkan formulirku, Salim? Tentu saja. Hei, aku dapat pesan dari Bingo Pop. Ayo katakan apa pesannya. Pergilah keluar, itulah isi pesannya. Wow, yeay, hebat sekali. Turki, kau menang. Selamat ya. Benarkah? Benarkah aku menang? Kau percaya itu sepupuku? Aku menang. Selamat, Turki. Esaimu yang hebat membuatmu menang Bingo Pop selama setahun. Kau juga akan jadi bintang iklan Bingo Pop. Itu esai yang sangat bagus. Kami suka sekali membacanya. Benarkah? Maksudku, terima kasih. Apa kau siap? Baiklah, ayo pergi. Sekarang, kami sudah siapkan kostumnya. Turki, ini untukmu. Dan teman-temanmu akan pakai kostum itu. Hah? Kau kelihatan luar biasa, Salim. Tenang saja, Salim. Kita semua terlihat konyol. Kita semua kecuali Turki. Bagus, kalian semua hebat. Kami akan memotret kalian. Bagus sekali. Sekarang kami akan mulai syuting iklan TV-nya, oke? Semuanya siap? Dan action! Halo, namaku Turki. Dan Bingo Pop sangatlah enak. Lezat. Kan, sudah selesai. Bagus. Turki, apa kau senang dengan pekerjaan barumu ini? Iya, tapi kurasa terlalu banyak minum Bingo Pop. Perhatian. Turki, aku punya kejutan besar untukmu. Coba tebak, kau akan jadi tamu di siaran langsung TV malam ini. Ayo kita pergi sekarang. Silakan semuanya. Kalian boleh minum Bingo Pop sebanyak yang kalian mau. Terima kasih. Jujur, teman-teman, bekerja dalam kostum pir bisa membuat kita lebih haus. Tidak, tidak. Terima kasih. Aku sudah tidak sanggup minum lagi. Tapi, kami harus memotret dirimu, Turki. Kami bisa mengunggahnya di situs media sosial kami. Bagus sekali. Siap untuk kejutan lainnya? Lihat! Lihat! Aku ada di mana-mana. Dan kau jangan sedih ya, Salim. Aktor terbaik yang menang. Aku. Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini, kita akan menyambut bintang iklan terbaru Bingo Pop yang akan kalian segera lihat di mana-mana. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Bagaimana perasaanmu setelah menjadi anak paling terkenal di negara ini, Turki? Maaf, jujur saja rasanya menakjubkan. Kau menang karena esai penjelasan bagus yang sudah kau tulis untuk kontes ini. Dan bagian favoritku saat kau tulis, kukutip rasa buah-buahan yang indah, menyegarkan, fantastis, dan juga menarik. Benar-benar menggelitik lidahku. Lalu kau akhiri dengan slogan akhir yang bagus. Bisa sebutkan slogannya pada kami?
Aku rasa itu jus yang enak dan saat aku meminumnya itu membuatku merasa ingin terbang. Tidak, bukan itu yang tertulis. Mungkin tepatnya Bingopop membuatku melompat bebas seperti kanguru. Tidak, bukan itu juga slogannya. Ya, aku mengingatnya. Bingopop membuatku memegang kepala sambil merasa malu. Bukan, yang kau tulis adalah Bingopop. Kesegaran buah-buahan yang menyegarkan. Kenapa kau tidak ingat? Jujur saja, bukan aku yang menulis esai ini, tapi sepupuku Salim. Apa artinya kau curang? Tidak, tapi aku dapat bantuan dari sepupu yang terbaik di dunia. Ini membuat kita bahagia. Baiklah, bisa kau minum jusnya dan sebutkan sloganmu? Maksudku slogan sepupumu? Bingopop, ini menjijikan. Aku tidak sanggup minum lagi. Di mana kamar mandinya? Untung saja, aku tidak memenangkan kontes ini. Terki, sekarang kau dilihat lebih dari 15 juta kali di sosial media. Jujur saja, Salim, yang sudah kau lakukan itu sangat baik. Iya, aku sadar kalau Terki lebih ingin menang daripada aku. Dan aku sadar esaiku lebih bagus dari esainya, jadi... Jadi begitulah caramu membuatku terlihat konyol dalam siaran langsung. Terima kasih, Salim. Kau sangat baik. Maaf, aku bersikap sangat sombong padamu. Halo, Terki. Meskipun kau bukan lagi bintang iklan Bingopop, menurut kontrak kami, diharuskan memberi hadiah lain kepadamu. Apa hadiahnya? Ini. Bingopop selama setahun. Hah? Semoga kau suka. Selamat datang di pameran Sense Tahunan. Sense adalah ilmu dunia di sekitar kita. Mengenai cara kerja sesuatu dan landasan mengapa itu berfungsi. Sense membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Sense membuat manusia bisa ke bulan dan merancang ponsel kita. Bapak sudah tidak sabar melihat apa yang kalian ilmuwan muda punya hari ini. Tahun ini, dengan bangga Bapak umumkan bahwa pemenangnya akan dapat tur eksekutif ke Museum Sains dan hadiah uang tunai. Sekarang kita mulai penilaiannya. Dan semoga semua kalian beruntung. Aha, generator Van de Graaff kelihatannya aman. Silakan, Mufid. Jadi generator Van de Graaff ini bisa membangkitkan energi listrik statis yang sangat besar, lebih dari 1 juta volt. Itu benar, dengan arus yang sangat rendah. Lihat. Serbanmu langsung mengepak. Kerja bagus, Mufid. Halo, Torik. Kira-kira kau punya apa? Iya, Pak. Seperti yang bisa Bapak lihat, ini adalah model gunung berapi. Di dalam kawahnya ada gelas kimia berisi soda kue. Bapak bisa tuangkan cuka ini ke dalamnya. Lalu akan bereaksi terhadap soda kuenya. Nyam, nyam, nyam. Dan kami tambahkan soda kuenya
dengan pewarna makanan merah agar terlihat seperti lava sungguhan begitu. Hebat, itu karya yang bagus. Terima kasih anak-anak. Aha, Mansur. Ah, kira-kira apa yang kau punya? Aku ingin memperkenalkan Nadir. Ayo, beri salam Nadir. Halo. Ya, halo juga. Senang bertemu denganmu. Ceritakan lagi soal Nadir, Mansur. Robot ini bisa dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi yang kubuat sendiri di ponselku, Pak. Dia dirancang untuk banyak hal seperti membersihkan, mengangkat, memindahkan benda, bahkan juga tugas yang berbahaya yang tidak aman bagi manusia seperti kita, Pak. Luar biasa. Bisa demonstrasikan? Nadir, ambil bola itu. Ambil, ambil. Oh, bagus. Dan dia juga kuat. Lihat ini. Nadir, tekuk batang itu. Tekuk. Luar biasa, mengagumkan. Kita bisa ajak dia ke tim jujitsu sekolah. Kerja bagus, anak-anak. Sebelumnya, Bapak ingin terima kasih pada semua yang telah ikut di pameran Sains. Banyak sekali karya yang menarik. Dan pemenang tahun ini adalah... Mansur, Obaid, dan Salim dengan robot mereka. Teman-teman, coba lihat ini. Kalian siap? Tarek, apa yang kau lakukan? Hanya memandikan robotmu itu. Dia sedikit bau. Dia bertingkah aneh. Harus pendeknya korsleting. Evakuasi! Ayo kita keluar dari sini. Mansur, sudahlah. Aku harus menghentikan dia sebelum seluruh sekolah menjadi hancur. Mansur, kau tidak bisa hentikan dia sendirian. Benar, Obaid akan bantu. Aku mau keluar. Salim, kita ini satu tim. Sepertinya kita akan mati bersama. Terima kasih, kawan. Baiklah, ayo. Dia pergi kemana? Aku yakin kalau robot itu ke arah sini. Mustahil. Kita tak akan bisa melawan robot sekuat itu. Biarkan, jangan dilawan. Kita matikan saja dia. Keluarkan baterainya, atau ya semacam itu. Maksudmu kita harus mendekat ke robot raksasa, kejam, dan mengerikan itu? Aku tahu. Ikuti aku, ayo. Ayo. Begini, kawan-kawan. Busa dari gunung berapi milik Tarik itu membuat robotnya menjadi korsleting. Iya kan? Jadi, kalau kita basahi dia lagi, maka baterainya akan mati. Kita pel. Ya. Yeah. Ayo beraksi. Aku rasa kita aman. Kita ingin mengalahkan robot raksasa penghancur yang liar dengan pel saja. Kurasa kita tidak aman. Kita lakukan penyergapan. Ide yang bagus, Salim. Kita pancing dia ke arah kita untuk memberikan serangan kejutan. Benar, tapi kita membutuhkan umpan. Menurut kalian apa yang bisa jadi umpan? Hah? Oh, tidak. Jangan aku. Ayolah. Kenapa aku harus buka mulutku?
Ya, kita lihat saja nanti. Hei, besi karatan! Tekuk, tekuk. Tunggu, tidak, tidak. Aku tidak mau ditekuk. Rasakan ini. Dia datang. Siap. Oh, tidak. Duduk, robot. Ayo duduk. Ayo ikut jika tidak ingin mati. Ya, kita berhasil. Lihat, huh? Dia kebingungan. Cepat, ayo berpencar. Hei, sebelah sini. Ayo, sebelah sini. Bergerak. Oh, kenapa kita merancangnya bergerak cepat? Itu dia. Salim, ayo pancing robotnya. Oh, baik. Sini bantu aku. Tekuk. Aku harap rencanamu bisa berhasil, Mansur. Kuharap begitu. Oke, sekarang kita dorong. Tekuk. Itu listrik statis, aman untuk manusia, tapi mematikan untuk robot. Kurasa kita telah menghancurkan isi sekolah. Hei, Tarek. Kami butuh semen lagi. Ya, jika kalian memang sangat membutuhkannya, kenapa kalian tidak ambil saja sendiri? Mungkin biar kusuruh saja robotnya untuk mengambil. Jangan. Tidak apa-apa, biar kami saja. Siapa yang menyangka hukuman bisa menjadi seru? Benarkan, teman-teman? Halo, kawan kecil. Turunlah dari pohon dan eluslah aku. Ayo, garuk belakang telingaku. Tunggu sebentar. Kena kalian. Ini penemuan baruku. Ini adalah unit pengeras suara kecil. Wah, pintar sekali. Terima kasih, Obaid. Panas sekali. Maksudku, terlalu panas. Aku tak tahan dengan panasnya.
Aku punya cara lebih baik agar kalian bisa tetap sejuk. Perjalanan ke tempat yang sangat dingin. Di mana ayah? Katakan. Di Himalaya. Ayah akan terbang ke sana besok dan mungkin kalian mau ikut. Tapi hati-hati di sana, anak-anak. Itu rumahnya Yeti. Hah? Hah? Memangnya Yeti itu apa? Apa kalian tidak tahu? Yeti monster salju yang besar, liar dan seram. Oh, kakak hanya bercanda. Yeti itu tidak nyata, anak-anak. Mereka itu nyata. Dan hati-hati. Kalian terlihat seperti sarapan pagi untuk Yeti. Semoga masalah Yeti ini tidak membuat kalian ragu. Kakekmu hanya bercanda. Jadi, masih tertarik ikut, kan? Iya, tolong ajak kami. Itu terdengar luar biasa, ayah. Itu juga akan membuat Salim berhenti mengeluh soal cuaca panas. Iya. Yeah. Cuaca ini sulit dipercaya. Dingin sekali. Bagaimana bisa sedingin ini? Setidaknya dia tidak mengeluh soal cuaca panas. Ada satu cara agar kita tetap hangat, Salim. Sungguh? Apa? Perang bola salju. Au! Jujur saja, ini cara yang bagus untuk tetap hangat. Kalian setuju? Maaf, Obed. Aku membuatmu tidak hangat. Ayah punya kejutan untuk semuanya. Ini, kalian bisa menaiki ini. Wow, itu keren sekali. Dengar, tetap di turunan terbuka agar terlihat. Pakai helm kalian dan jangan pergi ke hutan, mengerti? Semoga saja kita bertemu Yeti. Tidak, semoga tidak. Woo! Berhenti semua! Aku tidak bisa berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Oh baik, berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Obaid! Obaid! Kau tidak apa-apa? Alat ini namanya rem, Obaid. Tarik remnya dan kau berhenti. Ya, ku harap mulutmu ada remnya. Kau pantas dapat itu. Sana, lihat. Kalian lihat? Lihat apa? Pohon bersalju? Bukan. Ada sesuatu yang bergerak di dekat pepohonan itu. Sesuatu yang besar dan berbulu. Lucu sekali, Obed. Tidak, aku serius. Ada sesuatu di pepohonan dan kurasa itu adalah Yeti. Obed, kau tahu Yeti itu tidak nyata. Tidak, mereka nyata. Kakekmu juga bilang mereka nyata. Dia cuma bercanda. Tapi aku melihatnya dan dia menyapaku seperti ini dari sana. Kalau begitu, cuma ada satu cara untuk tahu, yaitu melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kalau begitu, ayo Obed, kita ke sana dan cari Yeti misteriusmu itu. Ini bukan ide yang bagus. Di sini tidak terlihat apa-apa, Obed. Oh, benarkah? Kalau begitu apa ini? Mustahil. Lihat kan, sudah kubilang. Pasti ada penjelasan logis untuk hal ini. Iya ada, itu seekor Yeti. Hai Nano. Halo Mansur. Jejak kaki ini dari mana asalnya? Mulai menganalisis. Analisis selesai. Spesies tidak dikenal. Jadi itu mungkin seekor Yeti? Mustahil. Yeti hanya mitos. Mereka bukan fakta. Tapi aku melihatnya. Bukti foto dibutuhkan. Baiklah. Terima kasih, Nano. Sekarang sebaiknya kau kembali. Jangan sampai kau beku. Afirmatif.
Jadi kita harus memotret Yeti untuk buktikan keberadaannya. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Dia mungkin berbahaya. Tapi kau bilang mereka itu tidak nyata. Bagaimana mungkin dia berbahaya? Aku... Ayo, kita ikuti jejak kakinya. Tapi jejak itu mengarah ke hutan. Ayolah, ini bisa jadi penemuan yang sangat penting. Tunggu aku. Kalian lihat, kini kalian percaya, kan? Baiklah, ayo sekarang kita ambil bukti fotonya. Fotonya tidak jelas. Sebaiknya kita harus mendekat sekarang. Menurutmu apa yang dia lakukan? Mungkin latihan. Dia sedikit gemuk. Tunggu. Halo, apa kabar? Kalian bertiga? Kalian tertipu. Kakek Sakir? Kakek memakai alat pengeras suaramu, Mansur. Kakek lihat kau mengerjai mereka. Kakek juga ingin bersenang-senang. Sudah kuduga, itu hanya kostum. Ini sungguhan. Aku senang ternyata itu Kakek Sakir. Aku mulai berpikir bahwa Yeti itu benar-benar nyata. Tenang saja, Obed. Tidak ada yang namanya Yeti. Benarkah? Lalu itu apa? Semua jangan lari! Ke bawah sini. Adegannya selesai. Itu menakjubkan. Akting kalian hebat sekali. Ini sungguh tidak terduga. Tidak ada yang bilang kalau mereka akan muncul dalam filmnya. Itu tidak penting. Ini hal terbaik yang pernah kita rekam seharian ini. Aku suka bola salju raksasanya. Sama-sama. Kami juga sangat senang bisa ikut syuting film seperti ini. Benar kan, teman-teman? Ini memalukan. Memakai kostum Yeti untuk menakuti orang, itu tindakan yang buruk. Masuk!
Aku tahu kita menghabiskan uang untuk membeli unit pembeku baru dan ikan kualitas terbaik. Ini sepadan, bukankah begitu? Pembekunya! Ikannya! Panasnya! Ayo ke generator! Ayo ke generator! Ikannya! Tunggu, tunggu! Jangan koyok, mau sekali! Tidak akan kuat! Ikannya! Hah? Halil? Halil, temanku! Aku masih bisa selamatkan ikannya. Tidak, temanku! Semuanya hilang! Biar aku keluarkan kau! Pakai parfum? Atau jual pada orang yang tidak bisa mencium bau? Sudah terlambat untuk ikannya. Tapi kita belum gagal. Aku punya ide yang hebat. Aku akan menghidupkan kembali karirku sebagai pemeran pengganti. Oh ya, habislah kita. Aku ahli dalam hal ini. Aku dulu pemeran pengganti yang hebat sekali. Orang lain membayar banyak uang untuk melihatku tampil. Dulu aku lompat pakai motor, lakukan adegan pertarungan, semua hal semacam itu. Ya, dulu. Lihat ini. Haruskah aku lihat? Aku juga ingin mulai berlatih menyelam dangkal. Aku mungkin mahir menyelam di kolam dangkal. Ini dia. Apa itu? Kolammu. Kolam? Itu gelas kecil. Ini kolam kecil. Kau bilang menyelam di kolam dangkal. Kolam kecil? Aku bilang kolam dangkal. Dan aku hanya berpikir seolah berlatih melakukannya. Kau payah sekali. Bagaimana aku bisa melompat ke dalamnya? Dari ratusan meter di atas? Ya, kau bisa. Apa? Kau bisa melompat ke dalamnya dari ratusan meter di atas. Apa? Tanpa menumpahkan setetes pun. Apa? Dengar, kolam dangkal segelas air. Siapa peduli? Promotornya sangat terkesan. Dia bilang dia belum pernah melihat hal seperti itu. Tentu saja belum, karena ini mustahil dilakukan. Tidak ada yang mustahil. Hah? Itu nama pertunjukannya. Sponsor menyukainya. Sponsor? Mereka pikir itu pasti laku keras. Penonton? Sekali lagi? Banyak penonton. Tetap saja itu mustahil. Aku juga sudah mencari solusinya. Tunjukkan padaku. Hebat! Itu keren sekali. Kau akan menyebutnya apa? Akan kusebut ini remjet. Ini bisa digunakan untuk menahan jatuh dari ketinggian berapapun. Itulah fungsinya remjet, teman-teman. Begitu alat ini selesai dari fase pengujian. Ambilkan alat yang hebat itu. Aku? Benar, karena kau yang menyeretku dalam masalah ini. Tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak bilang begitu. Kau hanya perlu... Serius, tidak mau. Tapi... Sama sekali tidak. Ayolah. Akan kupinjam. Tanpa bilang-bilang.
Oh, pemberat pergelangan tangan ini bagus. Aku bisa merasakannya berfungsi. Dapat. Sudah kubilang kita pasti bisa. Jadi pakai ini, lalu kau siap tampil. Bersedia. Siap melakukan ini. Momen penting. Aku pasti bisa lakukan tantangan ini. Maafkan aku. Apa katamu? Karena meminjam peralatan terbangmu. Ada yang tahu apa yang dia bicarakan? Gawai terbang ada di tanganmu. Aku meminjamnya. Oh, maksudmu ini? Iya. Apa? Tunggu. Kau memakainya? Lalu, apa yang dia pakai? Oh, maaf memberitahumu, tapi kurasa kau keliru antara pemberat tangan dan kakiku dengan penemuan terbang Mansur. Aku menaruhnya di sana, lalu tiba-tiba menghilang. Itu pemberat? Tunggu! Jangan melompat! Temanku! Aku tidak menumpahkan setetes pun. Temanku. Yeay! Halil, teman baikku, aku kembali. Hebat, senang mendengarnya. Dua pertunjukan lagi, besok di siang hari.
Selamat datang hadirin yang terhormat. Lihatlah trompet ajaib yang bisa melayang. Dengan bantuan alat kuno ini dan musik indah yang dibuat olehnya, aku bisa membuat asistenku melayang. Kita akan mulai, dan sekarang mulailah tiup. Lebih kencang. Tiup lagi. Lebih kencang. Semakin kencang kau mainkan, semakin tinggi kau melayang. Tiup lebih kencang lagi. Layang ini tidak berhasil. Pertunjukannya 3 hari lagi dan kita masih belum punya penampilan utama. Carikan sesuatu untukku. Carikan trik sulap yang hebat untukku atau habislah kita. Oke, oke, jangan panik. Akan kucarikan trik baru untuk kita. Kau pasti menemukan trik yang hebat, Halil. Ya, akan kutemukan trik hebat. Aku pergi dulu. Aku ingin menghirup udara yang segar. Aku ada ide hebat yang akan datang. Apa ini? Itu rencana untuk alat teleportasi baruku untuk pekan raya sains. Apa ini? Alat teleportasi. Apa? Sungguh? Bagaimana mungkin 2 lingkaran itu jadi alat teleportasi? Keduanya terbuat dari campuran logam ringan kualitas tinggi. Sini biar kutunjukkan. Taruh saja di lantai. Bersiaplah untuk kagum. Oke, masuk ke dalam lingkaran. Oh, luar biasa! Keren sekali. Apa yang harus kulakukan? Dia ingin trik hebat. Dia pikir ini seperti itu jatuh dari langit. Semakin tinggi aku menyetelnya, maka semakin kuat magnetnya. Keren sekali. Keren sekali. Kita coba. Luar biasa, iya kan? Ya, hampir sama luar biasanya seperti itu. Tidak, seharusnya tahun ini aku memenangkan pekan raya sains. Ini giliranku menang. Aku tidak ingin sampai Mansur mengalahkan aku lagi. Tapi kita belum mengujinya. Apa kau yakin itu akan berfungsi? Tentu saja berfungsi. Lihat, lingkaran pertamanya ada di atas panggung. Lingkaran keduanya di sini. Kau masuk duluan, lalu ke belakang panggung. Lalu aku tunjukkan pada penonton bahwa kau menghilang dan kau kembali ke lingkaran pertama. Lalu kutunjukkan bahwa kau tiba-tiba akan muncul kembali di panggung. Aku yakin ini pertunjukan hebat dan ajaib. Kita mulai. Ayolah, sekarang maju. Sekarang hadirin yang terhormat, bersiaplah untuk acara penutupnya. Trik sulap yang belum pernah ditampilkan di atas panggung manapun. Pria yang menghilang. Untuk trik ini, aku akan memanggil asistenku yang hebat dan juga luar biasa, Halil. Siap? Siap. Ayo kita mulai. Aku dengar kalian bertanya, hadirin sekalian, apa dia berhasil? Apa dia lenyap? Apa dia menghilang? Silahkan saja lihat buktinya yang ada di balik tirai ini, saudara sekalian. Tampaknya dia berubah menjadi bocah yang gemuk. Gemuk? Hei, aku tidak gemuk, tulangku besar. Sekarang dia akan benar-benar menghilang. Di mana, Obeid? Aku di mana? Siapa kau? Apa yang kulakukan? Tunggu, kau tidak tahu siapa aku? Kau sungguh tidak tahu? Hei semua,
Aku rasa aku sudah tahu jawabannya. Aku harus menekan tombol ini dan Obaid akan muncul di sana. Oh. Di mana lingkaran keduanya? Tangkap mereka! Kembali! Hei, tunggu! Berhenti kau! Hah? Obaid! Oh? Aku di mana sekarang? Pertanyaannya, kemana Tarek, Jamil, dan Jamal pergi? Ya, benar sekali hadirin sekalian. Benar. Tiga anak muncul menggantikan satu anak. Kira-kira siapa mereka? Kalian ingin tahu dari mana asalnya? Semua pertanyaan kalian akan terjawab saat Trat yang hebat muncul kembali. Hah? Jadi itu cara kerjanya? Itu aplikasi? Tiba-tiba aku muncul di acara sulap dengan pesulap hebat itu, Halil. Apa kau ingat dia? Oh iya, dia hebat. Tapi itu pertunjukanku. Aku Trat yang hebat. Aku harus kembali ke pertunjukan itu. Atau aku tidak akan lagi menjadi pesulap. Kau harus membantuku. Baiklah, ini akan kita lakukan. Jamil, Jamal, ayo! Kejar mereka! Ya benar hadirin sekalian, ternyata menghilang. Kau hilang di mana, Trat? Di mana kau? Pelan-pelan! Kau kembali! Ya hadirin sekalian, benar sekali! Pria yang hilang akhirnya muncul kembali! Berhenti! Akan kutunjukkan Mansur. Oh, dan dia menghilang lagi. Di mana dia? Jadi itulah yang terjadi. Aku rasa aku sudah tahu apa yang terjadi. Boleh kupinjam ponsel ini? Tunggu, aku tidak tahu itu yang kau maksud. Bawakan. Aku? Kenapa aku yang bawa? Kau saja. Tidak, dia yang menyuruhmu membawanya. Iya, tapi aku menyuruhmu menjawabnya. Aku tidak mau. Kau saja. Aku tidak mau mendekatinya. Dapat. Ponselnya untuk berpindahnya ada di tanganku. Hei, kembalikan! Aku dapat lingkarannya. Hei! Dengan ini aku akan memastikan aku memenangkan kompetisi sains tahun ini. Tunggu! Jangan! Ayo kita lihat siapa yang akan keluar dari lingkaran ini. Jamil! Ayo cepat, kita kembali ke pekan raya. Pasti sudah waktunya untuk penjurian. Ayo, menyala. Menyalalah sekarang. Halil, jika kau mendengar, pindahkan aku sekarang. Proyek kami ini adalah peragaan teleportasi langsung. Yang membantu memeragakannya yaitu Trat. Oh, tunggu sebentar. Selamat ya, sangat mengagumkan. Kita menang! Yeay, kita menang! Kau sudah siap? Kalau kau, aku tangkap! Sekarang saatnya hadirin yang terhormat beri tepuk tangan meriah untuk Trat yang hebat! Pesulap yang hebat ini pria pertama yang menghilang di dunia!
Selamat datang di pameran Sense Tahunan. Sense adalah ilmu dunia di sekitar kita mengenai cara kerja sesuatu dan landasan mengapa itu berfungsi. Sense membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Sense membuat manusia bisa ke bulan dan merancang ponsel kita. Bapak sudah tidak sabar melihat apa yang kalian ilmuwan muda punya hari ini. Tahun ini, dengan bangga Bapak umumkan bahwa pemenangnya akan dapat tur eksekutif ke Museum Sains dan hadiah uang tunai. Sekarang kita mulai penilaiannya. Dan semoga semua kalian beruntung. Aha, generator Van de Graaff kelihatannya aman. Silakan, Mufid. Jadi generator Van de Graaff ini bisa membangkitkan energi listrik statis yang sangat besar, lebih dari 1 juta volt. Itu benar, dengan arus yang sangat rendah. Lihat. Serbanmu langsung mengepak. Kerja bagus, Mufid. Halo, Torik. Kira-kira kau punya apa? Iya, Pak. Seperti yang bisa Bapak lihat, ini adalah model gunung berapi. Di dalam kawahnya ada gelas kimia berisi soda kue. Bapak bisa tuangkan cuka ini ke dalamnya. Lalu akan bereaksi terhadap soda kuenya. Nyam-nyam-nyam. Dan kami tambahkan soda kuenya dengan pewarna makanan merah agar terlihat seperti lava sungguhan begitu. Hebat. Itu karya yang bagus. Terima kasih, anak-anak. Aha, Mansur. Kira-kira apa yang kau punya? Aku ingin memperkenalkan Nadir. Ayo, beri salam, Nadir. Halo. Ya, halo juga. Senang bertemu denganmu. Ceritakan lagi soal Nadir, Mansur. Robot ini bisa dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi yang kubuat sendiri di ponselku, Pak. Dia dirancang untuk banyak hal seperti membersihkan, mengangkat, memindahkan benda, bahkan juga tugas yang berbahaya yang tidak aman bagi manusia seperti kita, Pak. Luar biasa. Bisa demonstrasikan? Nadir, ambil bola itu. Ambil. Oh, bagus. Dan dia juga kuat. Lihat ini. Nadir, tekuk batang itu. Tekuk. Luar biasa, mengagumkan. Kita bisa ajak dia ke tim jujitsu sekolah. Kerja bagus, anak-anak. Sebelumnya, Bapak ingin terima kasih pada semua yang telah ikut di pameran Sains. Banyak sekali karya yang menarik. Dan pemenang tahun ini adalah... Mansur, Obaid, dan Salim dengan robot mereka. Ayo! Teman-teman, coba lihat ini. Kalian siap? Tarek, apa yang kau lakukan? Hanya memandikan robotmu itu. Dia sedikit bau. Dia bertingkah aneh. Harus pendeknya korsleting. Evakuasi! Ayo kita keluar dari sini. Mansur, sudahlah. Aku harus menghentikan dia sebelum seluruh sekolah menjadi hancur. Mansur, kau tidak bisa hentikan dia sendirian. Benar, Obaid akan bantu. Aku mau keluar. Salim, kita ini satu tim. Sepertinya kita akan mati bersama. Terima kasih, kawan. Baiklah, ayo. Dia pergi kemana? Aku yakin kalau robot itu ke arah sini. Mustahil. Kita tak akan bisa melawan robot sekuat itu.
biarkan, jangan dilawan. Kita matikan saja dia. Keluarkan baterainya, atau ya semacam itu. Maksudmu kita harus mendekat ke robot raksasa, kejam dan mengerikan itu? Aku tahu, ikuti aku ayo. Ayo. Begini kawan-kawan, busa dari gunung berapi milik Tarik itu membuat robotnya menjadi korsleting. Iya kan? Jadi, kalau kita basahi dia lagi, maka baterainya akan mati. Kita pel. Iya. Yeah. Ayo beraksi. Aku rasa kita aman. Kita ingin mengalahkan robot raksasa penghancur yang liar dengan pel saja. Kurasa kita tidak aman. Kita lakukan penyergapan. Ide yang bagus, Salim. Kita pancing dia ke arah kita untuk memberikan serangan kejutan. Benar, tapi kita membutuhkan umpan. Menurut kalian apa yang bisa jadi umpan? Hah? Oh, tidak. Jangan aku. Ayolah. Kenapa aku harus buka mulutku? Ya kita lihat saja nanti. Hei, besi karatan! Tekuk. Tunggu, tidak, aku tidak mau ditekuk. Rasakan ini. Tekuk. Dia datang. Siap. Oh, tidak. Duduk, robot. Ayo duduk. Serang! Ayo ikut jika tidak ingin mati. Ya, kita berhasil. Lihat, huh? Dia kebingungan. Cepat, ayo berpencar. Ayo bergerak. Oh, kenapa kita merancangnya bergerak cepat? Itu dia. Salim, ayo pancing robotnya. Obaid, sini bantu aku. Tekuk. Aku harap rencanamu bisa berhasil, Mansur. Kuharap begitu. Oke, sekarang kita dorong. Tekuk. Itu listrik statis, aman untuk manusia, tapi mematikan untuk robot. Kurasa kita telah menghancurkan isi sekolah. Hei Tarik, kami butuh semen lagi. Ya, jika kalian memang sangat membutuhkannya, kenapa kalian tidak ambil saja sendiri? Mungkin biar kusuruh saja robotnya untuk mengambil. Jangan. Tidak apa-apa, biar kami saja. Siapa yang menyangka hukuman bisa menjadi seru? Benarkan teman-teman?
Halo, kawan kecil. Turunlah dari pohon dan eluslah aku. Ayo, garuk belakang telingaku. Tunggu sebentar. Kena kalian. Ini penemuan baruku. Ini adalah unit pengeras suara kecil. Wah, pintar sekali. Terima kasih, Obaid. Panas sekali. Maksudku, terlalu panas. Aku tak tahan dengan panasnya. Aku punya cara lebih baik agar kalian bisa tetap sejuk. Perjalanan ke tempat yang sangat dingin. Di mana, Ayah? Katakan. Di Himalaya. Ayah akan terbang ke sana besok, dan mungkin kalian mau ikut. Tapi, hati-hati di sana, anak-anak. Itu rumahnya, Yeti. Memangnya Yeti itu apa? Apa kalian tidak tahu? Yeti monster salju yang besar, liar dan seram. Oh, kakak hanya bercanda. Yeti itu tidak nyata, anak-anak. Mereka itu nyata. Dan hati-hati. Kalian terlihat seperti sarapan pagi untuk Yeti. Semoga masalah Yeti ini tidak membuat kalian ragu. Kakekmu hanya bercanda. Jadi, masih tertarik ikut, kan? Iya, tolong ajak kami. Itu terdengar luar biasa, Ayah. Itu juga akan membuat Salim berhenti mengeluh soal cuaca panas. Iya. Cuaca ini sulit dipercaya. Dingin sekali. Bagaimana bisa sedingin ini? Setidaknya dia tidak mengeluh soal cuaca panas. Ada satu cara agar kita tetap hangat, Salim. Sungguh? Apa? Perang bola salju! Au! Jujur saja, ini cara yang bagus untuk tetap hangat. Kalian setuju? Maaf, Obed. Aku membuatmu tidak hangat. Ayah punya kejutan untuk semuanya. Ini, kalian bisa menaiki ini. Wow, itu keren sekali. Dengar. Tetap di turunan terbuka agar terlihat. Pakai helm kalian dan jangan pergi ke hutan, mengerti? Semoga saja kita bertemu Yeti. Tidak, semoga tidak. Berhenti semua! Aku tidak bisa berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Oh, baik! Berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Obaid! Obaid! Kau tidak apa-apa? Alat ini namanya rem, Obaid. Tarik remnya dan kau berhenti. Ya, ku harap mulutmu ada remnya. Kau pantas dapat itu. Teman-teman, lihat ke sana, lihat. Kalian lihat? Lihat apa? Pohon bersalju? Bukan, ada sesuatu yang bergerak di dekat pepohonan itu. Sesuatu yang besar dan berbulu. Lucu sekali, Obaid. Tidak, aku serius. Ada sesuatu di pepohonan dan kurasa itu adalah Yeti. Obaid, kau tahu Yeti itu tidak nyata. Tidak, mereka nyata. Kakekmu juga bilang mereka nyata. Dia cuma bercanda. Tapi aku melihatnya dan dia menyapaku seperti ini dari sana. Kalau begitu, cuma ada satu cara untuk tahu, yaitu melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kalau begitu, ayo Obaid, kita ke sana dan cari Yeti misteriusmu itu. Ini bukan ide yang bagus. Di sini tidak terlihat apa-apa, Obaid. Oh, benarkah?
Kalau begitu apa ini? Mustahil. Lihat kan, sudah kubilang. Pasti ada penjelasan logis untuk hal ini. Iya ada, itu seekor Yeti. Hai Nano. Halo Mansur. Jejak kaki ini dari mana asalnya? Mulai menganalisis. Analisis selesai. Spesies tidak dikenal. Jadi itu mungkin seekor Yeti? Mustahil. Yeti hanya mitos. Mereka bukan fakta. Tapi aku melihatnya. Bukti foto dibutuhkan. Baiklah, terima kasih Nano. Sekarang sebaiknya kau kembali. Jangan sampai kau beku. Afirmatif. Jadi kita harus memotret Yeti untuk buktikan keberadaannya. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Dia mungkin berbahaya. Tapi kau bilang mereka itu tidak nyata. Bagaimana mungkin dia berbahaya? Aku... Ayo, kita ikuti jejak kakinya. Tapi jejak itu mengarah ke hutan. Ayolah, ini bisa jadi penemuan yang sangat penting. Tunggu aku. Kalian lihat, kini kalian percaya kan? Baiklah, ayo sekarang kita ambil bukti fotonya. Fotonya tidak jelas. Sebaiknya kita harus mendekat sekarang. Menurutmu apa yang dia lakukan? Mungkin latihan. Dia sedikit gemuk. Tunggu. Halo, apa kabar kalian bertiga? Kalian tertipu. Kakek Sakir? Kakek memakai alat pengeras suaramu, Mansur. Kakek lihat kau mengerjai mereka. Kakek juga ingin bersenang-senang. Sudah kuduga, itu hanya kostum. Ini sungguhan. Aku senang ternyata itu Kakek Sakir. Aku mulai berpikir bahwa Yeti itu benar-benar nyata. Tenang saja, Obed. Tidak ada yang namanya Yeti. Benarkah? Lalu itu apa? Semua jalan lari! Ke bawah sini. Kat, adegannya selesai. Itu menakjubkan. Akting kalian hebat sekali. Ini sungguh tidak terduga. Tidak ada yang bilang kalau mereka akan muncul dalam filmnya. Itu tidak penting. Ini hal terbaik yang pernah kita rekam seharian ini. Aku suka bola salju raksasanya. Sama-sama. Kami juga sangat senang bisa ikut syuting film seperti ini. Benar kan, teman-teman? Ini memalukan. Memakai kostum Yeti untuk menakuti orang, itu tindakan yang buruk. Ha 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 ha